Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan channel saya, Adava Official. Nah, pada malam hari ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana caranya top up saldo iklan di Shopee ya. Nah, saldo iklan ini sendiri untuk memasang iklan ya, agar produk-produk yang kita jual itu bisa tampil teratas ya, teratas dan dilihat oleh banyak orang ya teman-teman. Nah, biasanya jika kita menjual sebuah produk tetapi tidak dibarengi dengan iklan, biasanya itu produk-produk yang kita jual itu tidak ada yang melirik ya, tidak ada yang melihat. Oleh karena itu Shopee memfasilitasi pasang iklan ya. Dan pasang iklan itu sendiri kita harus top up ya, harus top up saldo untuk pasang iklan. Oke, langsung saja videonya kita mulai, bagaimana caranya kita top up saldo iklan yang menggunakan ShopeePay. Oke, langsung saja kita buka seller center Shopee ya, seller center Shopee di seller.shopee.co.id. Setelah terbuka kita di beranda Shopee ya, di beranda seller center Shopee, langsung saja kita ke menu sebelah kiri. Di menu sebelah kiri ini ada menu iklan Shopee. Nah, iklan Shopee ini ya, di tab promosi saya, dan di sini ada menu iklan Shopee ini yang saya lingkari dengan mouse ini. Nah, ini kita klik saja iklan Shopee. Menunggu loading ya, sepertinya koneksinya agak lemot. Ini sudah mulai terbuka. Nah, di sini ada beberapa menu. Salah satunya ada buat iklan baru. Kemudian di sebelah kanan ini ada saldo iklan ya teman-teman. Nah, ini ada tagihan dan ada isi saldo. Nah, karena kita di sini mau top up saldo iklan, maka kita harus klik isi saldo ini ya teman-teman. Nah, isi saldo ini kita klik. Nah, di sini ada kita mau top up berapa, di sini ada ya, ada pilihannya ya. Mau jika mau top up isi saldo otomatis, jika saldo sudah habis otomatis akan mengisi juga bisa ya. Nah, di sini isi saldo, saldo iklan hanya dapat digunakan untuk membeli perangkat peringkat iklan ya. Pengisian saldo iklan akan ditambahkan ke akunmu paling lama 30 menit setelah transaksi. Kamu tidak dapat mengajukan pengembalian dana untuk transaksi ini. Oke, saya akan mencoba top up saldo iklan 25.000 ya. Jadi yang saya pilih yang saldo iklan Rp 25.000. Terus kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada menu checkout ya, di bawah total harga 25.000 ini ada menu checkout. Nah, langsung saja kita klik menu checkout ini ya, teman-teman. Nah, setelah kita klik menu checkout, di sini ada beberapa menu ya, menu metode pembayaran. Ini salah satunya ada transfer bank, ada saldo ShopeePay, ada saldo penjual. Nah, untuk saldo ShopeePay ini saya juga masih ada saldo, dan saldo penjual saya juga ada saldo. Nah, di sini saya ingin memilih di menu ShopeePay ya, saldo ShopeePay saja ya untuk metode pembayaran. Nah, kemudian kita menuju ke bawah, di sebelah bawah pojokan kanan atas ini ada menu kembali dan menu konfirmasi.
Nah, kemudian kita klik saja menu konfirmasi ini. Kita klik menu konfirmasi. Menunggu loading. Nah, setelah menunggu loading, kita ada menu dibayar dengan ShopeePay. Total pembayarannya 25.000 ya, metode pembayaran ShopeePay. Di bawah ini ada menu bayar. Nah, ini langsung saja kita klik menu bayar. Kemudian kita diminta untuk memasukkan PIN ShopeePay kita ya. Nah, kita masukkan dulu. Setelah kita masukkan, kita klik konfirmasi. Nah, setelah kita klik konfirmasi, ini ada pemberitahuan ya teman-teman. Pembayaran berhasil, iklan Shopee atau pengisian saldo berhasil dilakukan pada tanggal 8 bulan 9 2022 pukul 23 lebih 32. Oke, berarti untuk top up saldo iklan kita itu sudah berhasil ya. Saldo iklannya berjumlah 25.000 ya, dari total pembayaran 25.000 tadi. Jadi cukup sekian ya teman-teman, bagaimana caranya ya, tutorial cara top up saldo iklan untuk pasang iklan di Shopee yang menggunakan ShopeePay. Oke, cukup sekian ya teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk para seller pemula seperti saya. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe-nya dan tinggalkan komentar di bawah ini jika ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang jelas. Jika saya bisa menjawab, maka akan saya jawab. Jika saya tidak bisa menjawab, maka akan saya buat PR untuk cari jawabannya. Oke, cukup sekian. Selamat malam, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum.